Tidak perlu sensasikan atau popularkan video lelaki berlagak seperti wanita. Perkara itu tidak ada manfaatnya dan tidak membantu dari segi pembangunan pemikiran dan jati diri. Kata Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Ashraf Wajdi Dusuki, banyak lagi yang lebih penting yang boleh diberi perhatian. Bagi saya, media pun tak perlu kita mensensasikan isu-isu yang tidak boleh membangunkan pemikiran dan juga jati diri rakyat dan umat. Saya juga tidak berhajat nak komen kalau perkara-perkara yang tidak membawa apa-apa makna kepada pembangunan ummah dan pembangunan negara. Sebab itu saya harap mana rakyat juga harus kita didik supaya parodi-parodi ataupun video-video yang diviralkan yang tidak memberi apa-apa makna kepada pembangunan jati diri kita, pemikiran dan pembinaan tamadun ini, kita tidak perlu mengarus perdanakan dan tidak perlu mempopularkannya. Sebelum ini ada saranan agar individu lelaki popular yang lagaknya seperti wanita diambil tindakan. Mereka ini rata-rata memaknai aktiviti mereka di Instagram bagi tujuan mempromosi produk, menyindir atau meniru gaya melucukan.